Halo sahabat Civa, masih bersama saya Arnold, masih di PT Civa Indonesia, cabang Taruto. Kali ini saya akan membahas cara pembuatan pupuk kandang. Ikutin aku. Sore Pak. Sore Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Rudi Nasinaga Pak. Mas Naga, ini lagi ngerjain apa Pak? Ngumpulin kotoran sapinya Pak. Kotoran sapi untuk apa, Pak? Mau dibuat pupuk kandang, Pak. Saya boleh tahu nggak, Pak, gimana prosesnya? Boleh, Pak. Gimana tuh? Bapak ikut saya nanti ke belakang, Pak. Oke, yuk. Lihat mana kita, Pak? Situ ya? Sebelah kiri Pak. Oh sini? Iya Pak. Oh ini ya Pak, tempatnya Pak? Iya Pak, itu Pak. Setelah dari sini, dikumpulkan di mana itu Pak? Dibawa ke sini dulu Pak. Ini dikumpulkan sampai berapa lama? Satu bulan. Satu bulan? Itu apa, Pak? Bakteri, Pak. Mau ditabur. Bakteri apa itu? Untuk mempercepat fermentasi pupuknya, Pak. Komposnya. Oh gitu. Itu gimana? Disiramkan atau? Disiram, Pak. Disiram? Iya, Pak. Sahabat Tifa, setelah tadi kotoran sapi ini dipindahkan ke sini, dikasih bakteri. Itu disiram ini supaya merata atau gimana? Iya Pak, supaya merata Pak. Merata. Itu setelah disiramkan, gimana Pak? Dipindahin Pak, itu ke bak kedua Pak. Langsung dipindahkan ke bak kedua. Sampai di bak kedua itu dibiarkan berapa lama? Satu bulan. Satu lagi, bulan Pak. Juga. Terus di... Setelah itu dipindahin ke bak tiga, Pak. Di bak ketiga? Iya. Begitu juga? Begitu juga. Prosesnya? Iya. Sampai bak keberapa itu agar menjadi pupuk kandang? Sampai bak keempat dia sudah jadi pupuk kandang, Pak. Oh ini bak keempatnya Pak ya? Iya Pak. Iya Pak. Ini bak terakhir berarti ya? Iya Pak. Oh coba bantu jelasin dulu Pak ini Pak di bak ketiga ini masih dikasih itu lagi tadi bakteri lagi. Iya Pak. Itu terakhir ya Pak ya? Iya. Ini masih dikasih ini bakteri Pak. Setelah itu satu bulan lagi dipindahin ke bak keempat Pak. Dipindahkan ke bak keempat. Iya. Oh ini dia Pak ya. Pak, boleh diperlihatkan nggak, Pak, itu, Pak, yang setelah jadinya itu pupuk kandang? Boleh, Pak. Coba. Ini dia, Pak.
seperti ini, sahabat Siva. Warnanya hitam, pekat. Ini setelah 4 bulan ya, berarti iya, ya? Setelah 4 bulan dia dikasih bakteri, Pak. Setelah 4 bulan dikasih bakteri, iya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi pupuk kandang, Pak. Ini sudah jadi pupuk kandang. Iya. Baik, sahabat Siva. Ini hasil dari pembuatan pupuk kandang di PT Siva Indonesia. Sekian, terima kasih. Makasih ya, Pak ya. Ya, Pak.